Kalau manusia menemukan batasnya, maka dia sejati dan dia suci dan dia selamat. Gitu kira-kira. Dowo ya, tapi intinya seperti itu. Tolong baca surat An-Nur. Nanti Anda akan punya pencapaian yakatu zaitu hayuti walau tamsasunar. Pikiran dan hatimu dengan manajemen yang baik, nanti akhirnya kamu itu tidak usah dikasih dorongan apapun, tidak perlu motivasi, itu kamu menyala. Yudi walau lam tamsasunar, kamu itu bisa menyala. Nah sekarang ini adalah zaman di mana orang tidak bisa menyala, sehingga yang populer sekarang, yang sangat laku sekarang adalah bisnis motivasi. Ya tak? Motivasi, lu kurang apa kamu cari motivasi? Karena tidak benar manajemenmu itu. Masa sih kata sembahyang butuh motivasi, kata berbuat baik butuh motivasi.